Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi mengenai jenis dan merek pompa air dan juga mesin aerator yang saya gunakan di kolam beton ini. Aerasi yang kuat dan juga kapasitas pengaliran pompa air yang optimal dapat menunjang keberhasilan dari penerapan sistem RAS. Karena dua faktor inilah yang memegang peranan penting dari sisi infrastruktur operasional sistem RAS. Ini adalah mesin aerator dan juga pompa air yang saya gunakan di kolam beton ini. Untuk teman-teman yang berminat untuk membelinya, saya akan cantumkan alamat pembeliannya di deskripsi video ini. Ini bukan toko saya hanya membantu teman-teman semua agar mudah untuk melakukan pembelian alat-alat yang saya pakai di kolam beton ini. Untuk mesin aerator, saya menggunakan Roston LP100 yang juga pernah saya informasikan di video sebelumnya kalau mesin aerator ini memiliki kemampuan teknis sama persis dengan Resun LP100, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nanti kita akan bandingkan spesifikasinya dengan Resun LP100. Sedangkan untuk pompa air, di sini saya memilih untuk menggunakan dari merek Young. Pompa air ini termasuk sangat hemat. Dengan daya penggunaan listrik hanya 75 watt dengan kapasitas mencapai 20.000 liter per jam. Untuk pompa air yang saya gunakan di kolam fiber, saya juga menggunakan merek LifeTech. Ini adalah perbandingan antara Roston LP100 dengan Resun LP100 dilihat dari dimensi dan ukuran box-nya. Ukurannya terlihat sama, dan isian di dalamnya juga sama. Mohon maaf tidak bisa membandingkan isian di dalamnya, karena beberapa part dari Resun LP100 ini sudah saya buang karena tidak saya perlukan. Bisa juga dilihat dari corak gambar dan warna dominan biru muda yang ada di kardusnya. Seolah keduanya nampak mirip. Dari sisi spesifikasi, Roston LP100 memiliki daya 100 watt, output udara 140 liter per menit dengan tekanan 0,042 megapascal. Sekarang kita melihat spesifikasi dari mesin Resun LP100. Angka voltase dan frekuensi yang tertulis di sini menunjukkan angka yang sama dengan mesin aerator Roston LP100. Daya mesin aerator ini juga sama di angka 100 watt dengan output udara 140 liter per menit dan juga dengan tekanan 0,042 megapascal. Perbandingan dari sisi penampilan fisik, mesin aerator Roston LP100 juga sangat mirip dengan Resun LP100. Bahkan, kalau mereknya sama-sama dilepas, kita tidak akan tahu yang mana yang Roston LP100 dan yang mana yang Resun LP100. Sekilas tentang pemasangan mesin aerator ini, saya menggunakan sambungan selang air ukuran 3/4 dengan pipa PVC 1/2 inch, lalu saya alirkan langsung ke dalam kolam budidaya. Saya juga menggunakan sambungan yang sama persis dengan ukuran yang ada di kolam fiber untuk mesin aerator Resun LP100. Ini menandakan saluran output dari mesin aerator Resun LP100 dengan Roston LP100 memiliki dimensi yang sama. Untuk mesin pompa airnya, yaitu merek Young, dengan daya 75 watt dan kapasitas 20.000 liter per jam, dimensi outputnya saya gabung dengan PVC 4 inch. Lalu saya pasang reducer 2 inch untuk selanjutnya dialirkan kembali ke kolam budidaya dengan menggunakan pipa PVC 2 inch. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila.
Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.